Setelah UU Cipta Kerja, mahasiswa Universitas Bung Karno bakar ban di kawasan Patung Kuda pada Selasa siang. Keluarga besar mahasiswa Universitas Bung Karno menggelar demonstrasi bersama aliansi di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi mahasiswa ini membawa berbagai alat peraga, mereka juga membakar ban di tengah jalan tepatnya di samping Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Dalam aksinya, mereka menuntut pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, mereka meminta DPR segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual yang hingga kini berhenti pembahasannya. Selain mahasiswa UBK, mahasiswa UNIS, dan mahasiswa Gunadarma juga hadir dalam aksi ini. Mereka menyebut kedatangannya saat ini untuk menyerukan kepentingan rakyat. Di tempat yang sama, massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia juga menggelar aksi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dari Jakarta, Nanang dan Hilmi, Tribrata TV, salam Tribrata.